di puncak Cisarua Bogor. Perjalanan ke rumah Lesti tinggal beberapa saat lagi. Nyatanya hari ini Rizky Billar akan ke sana. Momen H+1 sampai di Cianjur. Momen hal tersebut menjadikan kita semua pada bahagia melihat kebahagiaan di wajah Lesti dan Billar. Namun rupanya Rizky Billar masih disibukkan dengan acara syuting CWB-nya bersama para sahabat dan rekan-rekannya, terutama trio Gesre. Billar yang begitu dermawan, banyak disupport dan disuka. Yang tiba di Cianjur ternyata adalah Ricardo, mantan manajernya. Ya, rupanya Ayah Kejora mempersiapkan oleh-oleh spesial khas Cianjur untuk sang manajer Rizky Billar. Yakni siapa lagi kalau bukan Ricardo Sinaga yang sengaja berkunjung ke rumah Lesti jauh-jauh. Ya, ingin bertemu dan tentunya memberikan support yang terbaik bagi Lesti Kejora yang baik hati. Cobain dulu. Sampai juga di rumah dia. Ya, terlihat kebersamaan walau tak bisa tiktokan, rupanya Ricardo Sinaga hanya bisa membuat bumerang dengan Lesti Kejora yang ingin quality time bersama keluarga di momen hari raya Idul Adha. Tentu kebersamaan mereka berdua mencuri perhatian kita, apalagi Lesti dikelilingi oleh saudara-saudaranya. Sedangkan Rizky Billar masih disibukkan dengan acara syuting JWB-nya. Dan tentu hal itu juga menarik kita. Kumli, katanya tanggal merah, aku kerja, Kumli. Kan tanggal merah, kenapa kerja? Apa itu tanggal merah? Apa itu? Udah bos, vitamin. Yang Lesti bisa ucapkan hanya selamat hari raya Idul Adha 1442 Hijriah bagi para sahabatnya, terutama bagi doinya yang berpisah jauh di sana. Lesti di Cianjur, Rizky Billar ada di Tangsel. Tentunya ikatan batin mereka semakin kuat menjelang momen-momen mereka segera mengesahkan hubungannya menjadi pasangan suami istri. Tentunya kita pun sudah tidak sabar ingin segera melihat kebersamaan serta kemesraan di antara mereka berdua yang kita harapkan bisa terjadi di hari ini. Entah Rizky Billar yang akan segera menyusul kekasihnya ke Cianjur atau sebaliknya Lesti yang akan segera pulang ke Tangsel. Kita lihat bagaimana kelanjutan episode percintaan dan kisah mesra mereka berdua di hari ini yang so pasti udah pada kita tunggu.
Tentunya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru mereka. Ya, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar mereka berdua yang so pasti selalu bikin kita penasaran, apalagi dalam rangka persiapan hari bahagia bagi Lesti dan Bilar. Itu saja kabar terbaru terbaper hari ini. Bagaimanakah menurut kalian terkait apakah Lesti yang akan segera pulang dan menemui kekasihnya serta sungkem sama calon mertuanya atau Rizky Billar yang hari ini akan segera menyusul doinya ke Cianjur? Ya, silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya agar kalian tak ketinggalan informasi dari kita mengenai Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi mereka berdua. Tentunya masih di momen Hari Raya Idul Adha dan juga masih dalam rangka persiapan menuju halal, yang mana senyatanya tanggal 23 adalah hari ijab kabul yang akan segera disiapkan. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal tersebut? Makanya bagi kalian langsung jangan ragu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita tentang mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi Lesti dan Billar. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.